Assalamualaikum dan bertemu kita lagi di dalam segmen yang sama yaitu Dunia Tanpa Gadget. Oke, part kali ini saya ingin berbicarakan mengenai permainan yang dipanggil main tangkap serangga dan binatang. Oke, so permainan ini sebenarnya kira macam jadi satu fenomena juga dulu. Oke. Yang mana banyak binatang ataupun serangga-serangga yang ditangkap oleh para budak-budak pada masa itu. Diorang kira macam diorang buat ini macam satu hobi diorang lah. Boleh juga dikatakan diorang buat satu koleksi lah, koleksi pribadi. Apa antara binatang dan serangga dia? Okay, yang pertama, maafkan saya ada iklan. Okay, yang pertama adalah panjangan. Okay, kalau bagi orang di Semenanjung, dia akan panggil penyengat ataupun tebuan, kan? So, penyengat ini dia ada dua tempat yang common lah. Dia punya tempat rumah. Yang pertama dia berada di dalam tanah. So kita akan panggil dia tebuan tanah lah, kan? Ataupun panjangan tanah, dia bilang. Dan yang kedua adalah penyengat yang buat rumah di semak-semak ataupun di bawah timbunan-timbunan macam kayu ataupun papan ataupun macam di tempat pokok-pokok yang rendah, kan. Nah, itu dia, itu antara diorang punya habitat lah. Nah, permainan ini agak bahaya sikit, okey, sebab kalau silap langkah sikit, nah, orang itu yang akan merana. Okey, cara tangkap dia mudah saja. Kami akan menggunakan macam plastik ataupun kain. Yang pertama, penyengat pada tanah, kan. Kebiasaannya tanah ini dia tanah yang jenis lembut, yang warna merah ataupun oren-oren macam tu. Kami tengok banyak dia punya macam lubang-lubang, kan, tempat dia keluar masuk. Jadi apa yang kami buat, bila nampak saja itu penyengat masuk, kami cepat-cepat pergi letak plastik di situ, plastik di apa itu, di luar itu lubang tadi. Seminit, dua minit begitu dia keluar, dapatlah tangkap. Yang kedua, yang penyengat yang tinggal di dalam semak-semak tu, kan. Yang ini kami bermain masa di sekolah. Kalau masa rehat tu kami pergilah cari tempat di tepi-tepi pagar begitu yang ada timbunan-timbunan papan, apa semua tu zinc yang tidak kena gunakan. Pasti akan ada penyengat yang buat sarang di situ. So sama juga kami akan guna keadaan yang sama, guna ambil plastik ataupun kain, nampak itu rumah, ambillah pelan-pelan, kena pelan-pelan. Nanti lepas tu kasih sarung dia balik, ikat, settle. Apa tujuan dia? Kami ambil itu sebab kami mau ambil dia punya anak, ambil larva dia. Yang itu kami makan dulu, kami makan tau. Ada yang rasa dia manis, ada yang rasa dia yang asam-asam macam tu. Tapi bila difikirkan balik, saya pun tidak tahu apa hukum dia makan itu, sebab dia serangga, kan. Dan yang seterusnya, ada juga kawan-kawan saya ataupun abang saya yang menangkap lipan, menangkap pala jengking, macam-macam lagi lah. Contohlah lipan, kan, jurang patahkan sengat dia itu. Lepas tu jurang biarkanlah dia menjelajah di tangan-tangan tanpa rasa sedikit pun takut ataupun gerun, kan. Orang lain tengok pun takut sudah, jurang relax saja. Sama juga tu kalau jengking, jurang akan patahkan tu sengat dia yang tajam tu, ekor dia tu jurang patahkan dulu. Lepas tu apa lagi yang kami pernah tangkap? Laba-laba pun pernah kami tangkap. Masa tu saya di sekolah asrama di Tambunan, okay. So di bahagian kafeteria kami itu banyaklah sarang laba-laba kami nampak di atas siling. Jadi apa yang kami buat, kami cari ranting kayu yang banyak cabang-cabang tu, kami ambil itu sarang laba-laba dengan cara kasih ambil dia, lepas tu kasih gulung-gulung dia. Lepas tu bertandinglah siapa yang banyak, siapa yang kira macam dia punya koleksi lagi rare dari yang lain, dia akan jadi terkenal masa tu. Saya ingat lagi ada orang dia tangkap satu kumbang hitam yang besar tu, yang beetle tu nama dia, kan. Dia tangkap itu, kau tahu apa dia buat? Dia ikat di kaki dia benang, lepas tu dia biarkan itu kumbang terbang.
jam layang-layang lah dia buat, jalan-jalan sambil bawa itu dia punya tangkapan itu tadi. Ada semua kami tangkap katak. Kalau macam musim hujan kan, selang beberapa hari itu kami akan cari katak. Kalau zaman dulu, tempat mandi kan semua di luar, kamar-kamar mandi semua di luar, tangki pun semua di luar. Lepas itu tempat mandi itu selalunya akan diletakkan papan, papan-papan begitu kan. Jadi di sanalah kami, mengganggu betul ini. Jadi di sanalah kami cari itu katak. Kami buka tuh papan, cari-cari di sana. Banyak juga lah kami dapat. Dan ada satu lagi aktiviti yang kira macam pelik di sekolah dulu. Orang gemar menangkap mentadak. Sebab kalau kita baca dia punya fakta mengenai ini mentadak, kebanyakan lain di mentadak dia ada parasit di dalam perut dia. Bila kita potong dia punya anungan, dia punya perut. No. Bila kena belah dia punya perut kan, dia akan keluar panjang lagi tuh cacingnya. So dia kira macam ekstrim juga lah dia punya nih permainan dia nih. Yang paling best itu ada musim dia yang bila mana banyak kumbang datang pergi di kelas, pergi di sekolah. Kumbang hitam tuh yang ada tanduk tuh. Yang itu pun dulu kami suka buat koleksi. Siapa yang lagi banyak, dia yang menang. Tidak kurang juga ada yang suka melastik burung masa itu. Melastik burung, tapi kalau bagi saya tidak gemar lah melastik burung. Orang abang-abang saya lah suka. Habis melastik burung dia, terang-terang dia menyakitkan binatang lah, bagi saya lah. Memang dulu budak-budak suka menghabiskan masa di hutan. Banyak benda orang boleh buat. Lepas tu ada lagi masa di mana kami menangkap belalang. Belalang kalau di sini dia panggil butuk. Jadi macam mana kami tangkap? Kami cari kayu panjang. Lepas tu kami pukul lah. Dia lompat di sana, kami pukul macam tu. Jadi kami akan jemur dia di atas batu. Lepas tu biarkan dia di bawah sinaran matahari. Lepas tu kami makan. Krup krap krup krap, dia bilang lah rasa dia siapun kurang pasti lah macam mana sudah rasa dia, macam ada manis-manis juga tuh rasa dia. Oh iya, ada lagi satu masa di mana kami tangkap kumbang yang kecil-kecil. Dia ini kumbang ini kan dia punya habitat, dia tinggal di pokok apa sih nama dia itu, mana sila pokok sapudang apa yang itu. Banyak betul kumbang pergi hinggap. Tapi yang saya pelik, dia punya kumbang ni berwarna-warni pula. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hijau. Macam biru pun ada tu. Lepas tu dia punya belakang kulit tu macam ada kilauan-kilauan lagi. Memang cantik. Itu pun kami berusaha, kami gigih untuk mengumpul. Kami sanggup naik itu pokok, kami cari, kami kumpul. So itu sajalah guys yang sempat saya ingat pasal ini permainan menangkap binatang ataupun serangga ni kan. Sebenarnya banyak lagi tu sebenarnya, tapi saya pun lupa sudah. Jadi sampai di sini saja video kali ini. Kita akan bertemu video yang seterusnya dalam segmen yang sama, yaitu dunia tanpa gadget. Okay, so teruskan bersama saya di dalam Edge Style Channel. Kita berjumpa lagi. See ya.